itulah ya penjelasan masuk ke dalam hadis ini. Maro'aitu minnagisoti aglin wadinin. Ya, orang tuanya yang susah-susah ngurusnya sampai besar itu bisa ditinggalkan. Karena apa? Karena ya cinta monyet ya, sana sini lengket ya. Nah, dilupakan jasa orang tuanya ya, tidak dipandang lagi ya, bahwasanya yang membesarkannya papanya, udah yang dipandangnya hanya cinta ya. Akhirnya apa kata orang tuanya? Makan cinta ya. Azhaba lilubbi rajulin hazim. Ya, bisa menggentarkan laki-laki yang tegar pun bisa goyang. Ya. Makanya ya perempuan itu semuanya aurat ya, dari suaranya aurat ya, dari rambutnya aurat ya. Kenapa? Karena bisa menggentarkan seorang laki-laki ya. Sebagaimana cerita dahulu siapa? Ya, ada yang bernama Barseso. Bukan Barseso. Ada iya Barseso ya. Yang zaman dahulu ya, bahwasanya kalau enggak salah ilmahto ya, ahli ibadah. Ya, ahli ibadah banget. Ya. Kerjanya itu cuma ibadah ya, dia punya rumah kecil tempat ibadah. Kalau dia ibadah itu ya lebih dari satu hari, lebih dari 12 jam, lebih dari 24 jam. Akhirnya apa? Akhirnya setan berkumpul. Gimana caranya kita menggoda ini ya Perseso ya. Akhirnya digoda sana, gak kuat setan godanya, kuat tetap ibadahnya ya. Akhirnya setan berkumpul, gimana caranya kita ngegodanya, ngegoda Barseso nih. Ya. Akhirnya ada setan, ada saran, gimana? Ya, saya punya saran ini. Gimana kalau saya jadi muridnya Barseso untuk beribadah? Ya. Nah, boleh juga itu sarannya. Ya. Akhirnya apa? Ya, setan ini datang ya memohon kepada Barseso untuk jadi muridnya. Ya, kata Barseso, ya sudah kalau kamu mau jadi murid saya ya. Setelah dia menjadi muridnya, setan ini lebih hebat daripada Barseso ya. Setan ini kalau Barseso beribadah 12 jam, dia 24 jam. Kalau Barseso beribadah ya 24 jam, dia 2 hari, dia 3 hari ya. Jadi setan kagum ya, punya murid lebih hebat daripada Barseso ya, ibadahnya lebih kuat ya muridnya ini. Gak taunya setan ini ya, akhirnya apa, setan pura-pura kepingin nggak mau lagi jadi muridnya. Akhirnya Barseso ya menahannya ya. Kenapa? Kadang-kadang setan nggak ada manfaatnya nih, saya gini-begini aja ya udah. Akhirnya keluarlah muridnya ini ya, enggak jadi muridnya Barseso lagi setan ini. Kumpul lagi baik setan. Gimana caranya kita ini ngerusak Barseso nih? Ya. Akhirnya ada satu cara, ya, kita ya kasih perempuan. Kata raja jin ya, saja setannya. Ya. Udah. Diajaklah ada satu keluarga, yang mana keluarga tersebut mempunyai 3 saudara perempuan ya, dan dia mau pergi berjihad ya. Pergi berjihad, maka syaitan berkumpul ya, titipin aja sama Barseso. Barseso ini orang yang paling kita percayai ya di dunia ini ya, kita paling senangi, orangnya soleh ya, orang yang dapat dipercaya. Kita titip aja sama Barseso katanya, jadi kita aman kita berjihad. Udah, akhirnya apa, dititiplah satu adiknya ya, yang perempuan kan, dia ada 3, satu ya dititip kepada Barseso ya. Nah, sudah dititip sama Barseso ya, akhirnya ya Barseso ya melihat ya, sudah dititip, dilihat, datang lagi kata syaitan,
diganggu lagi sama Barseso. Barseso liatin itu, nanti ada apa-apa ya, sakit apa gimana sendirian ya. Udah dilihat akhirnya apa ya, kata setannya, Barseso deketin ya. Udah itu udah lihat Barseso, ajak ngomong ya, kata setan. Akhirnya apa, sudah didekat, sudah diajak ngomong, akhirnya Barseso ya terkait terpaut, ingat, oh cantik juga ya, saya dilihat matanya, dilihat ya wajahnya ya. Akhirnya apa, kata setan, Barseso pegang tangannya ya. Akhirnya apa, dipegang tangannya, akhirnya Barseso ajak ngobrol ya. Udah selama lama akhirnya apa, kata setan, Barseso kesempatanmu ini, nggak ada lagi waktumu untuk ini mengambil perempuan ini. Akhirnya apa ya, akhirnya berzinalah Barseso dengan perempuan itu ya. Waktu berzina ya, maka setan bilang, Barseso ya, engkau ini orang terhormat, Barseso engkau ini orang terpandang, bagaimana kalau orang-orang kampung tahu engkau melakukan perbuatan ini ya. Jadi Barseso kebingungan gimana caranya ya. Sudah, kata Shelton, bunuh aja perempuan itu ya, biar gak ada yang tahu orang kampungnya. Akhirnya, oh iya, ide yang bagus. Dibunuhlah, singkat cerita, perempuan itu dibunuh. Akhirnya Barseso kebingungan ya, mau ditaruh di mana ini mayatnya ini. Diajarin lagi sama Shelton ya, bawa aja ke atas gunung ya, kubur di atas gunung ya. Akhirnya dikuburlah oleh Barseso di atas gunung. Wah, Barseso merasa aman ya. Ya, setelah merasa aman ya, pulanglah ya keluarga yang berjihad tersebut ya, datang ke rumah Barseso untuk mengambil adiknya. Kata Barseso, adikmu ya telah diambil oleh raja jin ya. Oh, kenapa adik saya? Enggak tahu, saya juga enggak sanggup melawannya. Ya, pulanglah keluarga tersebut karena husnuzon sama guru tadi ya, sama orang soleh ya, katanya orang soleh husnuzon, dia pulang ya, pulang, adik saya nangis, keluarganya ya diambil oleh raja jin ya. Akhirnya apa, Shelton gak ridho ya, Shelton datang kepada keluarga itu ya, bilang, masa diambil raja jin, gak mungkin ya. Tapi apa, keluarga ini karena yakin banget sama Barseso ya, akhirnya ya keluarga tersebut didatangin lewat mimpi oleh Barseso, oleh setan ya, didatangin oleh setan ya, bahwasanya adikmu itu dibunuh oleh Barseso ya. Bangun tidur, masa, apa mungkin ya, Barseso telah membunuh adik saya ya. Besok mimpi lagi ya, setan bilang ya, betul adikmu itu dibunuh, dikubur di atas gunung. Ya, bangun tidur, masa mungkin ya, orang soleh begitu ya. Akhirnya malam ketiga begitu juga dibilangin lagi oleh setan ya, adikmu itu betul-betul bunuh, ente datangin gunung tersebut, ada nanti bekas-bekas kubur, galian kuburan. Sudah itu datanglah mereka ke atas gunung, melihat betul-betul ada ya, ada bekas galian begitu, pas digali betul-betul adiknya ada ya, adiknya meninggal dunia, telah meninggal dunia ya. Turunlah mereka, datang ke tempat Barseso ya, akhirnya ya tempat ibadah Barseso dihancurkan ya oleh orang kampung ya. Akhirnya Barseso ya diikat sama orang kampung, dihakimin sama orang kampung. Akhirnya juga Barseso setelah diikat ya, waktu mau dibunuh, setan datang lagi ke Barseso ya. Setan bilang sama Barseso, Barseso mau gak engkau aku selamatkan, kata setan ya, mau ya, selamatkan aku ya, kata setan ya, engkau harus sujud kepadaku ya, jangan sujud kepada Allah, keluar dari agamamu ya. Gimana aku mau sujud, tangan aku keikat, kaki aku keikat ya. Akhirnya apa, kata setan, cukup engkau tundukkan kepalamu saja ya, dengan keluar dari agamamu, sujud kepadaku, aku akan bantu. Setelah dia sujud ya kepada setan,
maka syaitan bukan malah membantu, syaitan malah kabur. Ya, akhirnya Barseso dibunuh oleh orang kampungnya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an cerita Barseso ini. Ya, syaitan yang menggoda Barseso takut kena laknat dari Allah, dia kabur ya, karena besarnya dosanya Barseso ya. Nah, ini hikmah besar ya, pengalaman ya daripada Barseso ini, pelajaran ya buat ya, semuanya daripada hikmah dalam Al-Qur'an ya. Jadi segala sesuatu itu ya tidak akan bisa ya langsung ya, semuanya ada mugoddimah ya, ada awal-awal, ada awalannya ya. Jadi harus kita jauhi daripada awalan tersebut, dan pelajaran dari hadis ini pelajaran besar buat kita ya. Jadi jangan sampai ya kita punya anak, punya istri ya, tergolong dari banyaknya ya penduduk neraka daripada perempuan ya. Ya, jadi karena kenapa ya perempuan itu banyak ya penghuni neraka ya, yang pertama apa, tuksirnal la'an ya, banyak dilaknat ya, wa takfurnal asir ya, banyak mengingkari kebaikan ya. Terus yang ketiga, karena ya kurangnya akal dan kurangnya iman ya, agama, berarti kurang iman, kurang agama dia tuh ya, karena bisa menghilangkan kesadaran ya orang yang tegar itu dari laki-laki tersebut ya. Ada tambah lagi satu lagi, empat apa ya, tambah lagi satu lagi empat, banyaknya jumlah perempuan daripada laki-laki ya. Nah, kemarin ada yang sensus di Gunung Halu ya, jadi jumlah antara laki-laki sama perempuan ya 1:40 ya, 40 perempuan, satu laki-laki. Jadi banyaknya perempuan daripada laki-laki ya. Jadi kita lihat sekarang ini yang diterima banyak perempuan ya. Kenapa? Karena banyaknya perempuan ya yang punya anak ya. Kadang-kadang 3 ya perempuan, 2 laki-laki ya. Anak punya teman ya, anaknya 6, 1 laki-laki, 5 perempuan ya. Nah, itu tadi. Jadi ada berapa semuanya? Ya, dalam hadis ada 3 terus ditambah 1 yaitu ada 4 ya.